Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Informasi, Inspirasi, dan Motivasi bersama Irwan Channel. Dan kali ini kami akan berbagi tips cara menyembuhkan luka lambung pada kesehatan kita semuanya. Jadi jangan bingung. Di sini dari pengalaman pribadi kami, kami selalu mengonsumsi atau minum racikan herbal ini dengan rutin, yaitu dengan racikan kunyit sama madu. Nah, untuk pertama kali, yaitu kunyit diparut atau dihaluskan dulu, dan ini alatnya pun khusus teman ya, ini khusus kami buat marut setiap hari itu. Jadi warnanya sampai nempel nggak bisa hilang. Ini alhamdulillah kami buktikan sendiri. Dan sambil menghabiskan parutan ini, jangan lupa untuk kalian yang baru bergabung, beri dukungan kami dengan cara like, komen, dan subscribe-nya teman ya. Dan untuk yang selanjutnya, kunyit yang sudah diparut kasih air hangat ya, ini sudah kami sediakan. Jangan lupa dikasih madu. Caranya cukup mudah dan gampang banget, dan sangat mudah ditemukan di kedai-kedai dan bisa tanam sendiri. Lalu kunyit yang sudah diberi air di apa ini, disaring ya, diambil airnya saja. Jangan lupa dikasih garam sedikit saja pemirsa ya, tapi jangan dikasih micin. Jangan dikasih micin, jangan dikasih lada, nanti jadi bumbu sayur nanti. Jadi cukup kasih madu dalam takaran 3 sendok teh ini teman ya. Lalu diaduk, siap diminum, dan minumlah racikan ini di pagi hari dan di malam hari secara rutin. Insya Allah, apabila kalian mempunyai keluhan sakit lambung, cepat sembuh. Selamat mencoba, dan semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.